Tuh, satu, dua, tiga. Pulau Pahawang adalah salah satu pulau yang terdapat di Lampung Selatan. Pulau ini oke banget untuk kalian kunjungin. Banyak hal yang bisa kita eksplor di sekitar Pulau Pahawang. Ya, jadi di Pulau Pahawang ini banyak objek pariwisata yang bisa kalian kunjungi. Tapi masalahnya, orang-orang tuh banyak yang nggak tahu bahwa Pulau Pahawang ini mempunyai banyak objek wisata. Untuk mengunjungi Pahawang, kita start bisa dari Lampung. Banyak opsi dan pilihan paket wisata yang bisa kalian pilih ke Pahawang. Jika kalian ke Pahawang dengan ngeteng atau cara sendiri, biaya yang dikeluarkan tentu akan lebih mahal. Nah, ada satu cara yang backpacker banget, yang hemat banget kalau kalian mau jalan-jalan ke Pulau Pahawang. Biayanya cuma 150 sampai 200 ribuan doang. Dengan biaya semurah itu, kita bisa mendapat banyak hal. Yang pertama adalah spot snorkeling, lalu kunjungan ke beberapa pulau, dan berbagai sarana untuk melakukan wisata di sekitar pulau. Open trip adalah sebuah paket wisata di mana kita berwisata dengan orang-orang yang belum kita kenali atau secara massal. Di trip kali ini kita akan memulai perjalanan dari dermaga Ketapang. Setelah 2 jam mengendarai perahu wisata, kita akan sampai di spot snorkeling yang pertama. Di Open Trip Pahawang, kita akan mendapat 2 spot snorkeling. Kedua spot ini kurang lebih sama. Kita akan mendapat pemandangan bawah laut yang super indah. Lalu kita juga akan mendapatkan beberapa foto dan kenang-kenangan momen di mana kita berfoto dengan ikan dan menikmati keindahan bawah laut. Seperti wisata open trip pada umumnya, kita akan mendapatkan alat menyelam dan pelampung untuk berenang di laut. Di kedua spot ini kita akan menghabiskan waktu sekitar 1-2 jam untuk menyelam dan menikmati semua keindahan bawah laut. Setelah menyelam di spot pertama dan spot kedua, kita akan melakukan island hopping atau berpindah pulau menggunakan perahu wisata. Island hopping di Pulau Pahawang menjadi hal yang sangat menarik karena banyak pulau yang terdapat di area ini. Lagi pula pulau-pulau itu sangat indah. Pasirnya berwarna putih, bersih, dan air lautnya pun meneduhkan sekali. Jadi island hopping ke Pulau Pahawang Besar dan Pahawang Kecil menjadi hal yang sangat spesial di trip kali ini. Kalian akan mendapatkan banyak sekali cerita dan kisah unik jika kalian menjelajahi bagian-bagian pulaunya. Selain island hopping dan snorkeling di 2 spot, kita juga akan mendapatkan fasilitas yaitu makan siang. Selain snorkeling, island hopping, dan menjelajahi pulau-pulau di area Pahawang, kita juga bisa mengikuti olahraga air. Ada banana boat, ada donut boat, dan olahraga air lainnya. Biasanya di area Pulau Pahawang Besar dan Pulau Pahawang Kecil sudah banyak warga sekitar yang menyewakan dan menyediakan jasa olahraga air ini. Jadi kalian akan mendapatkan island hopping, snorkeling, dan olahraga air hanya dengan uang 150 sampai 200 ribuan aja. Ayo kita jelajahi Pulau Pahawang.